sahabat emas, bangsa dan tanah air, everyone everybody yang berbahagia di seluruh Nusantara. Oke, kemarin banyak banget yang nanya nih, Kak, ada nggak rumah subsidi yang deket sama Jakarta? Ada nggak rumah subsidi yang ready, yang sudah ramai penghuninya? Ada nggak, Kak, rumah minimalis dengan budget terbatas soalnya gajinya UMR? Oke, ini ada. Kita di Parung Panjang ya, yang paling terdekat ke Jakarta itu, rumah subsidinya udah rame. Terus tuh cicilannya flat, ataupun yang gajinya lebih dari 8 juta bisa juga. Di sini juga ada rumah komersilnya, cakep banget. Harganya masih di 300 jutaan. Nah, buat teman-teman yang masih bingung nih nyari-nyari info, ya kok gimana ya aku begini begitu. Nah, kalau dia boleh disaran ya, lebih baik mulai dari sekarang, jangan hanya berpikir dan berplanning, lebih baik beraksi, karena kenapa, semakin hari harga rumah semakin naik, harga tanah juga semakin naik. Ya nggak mau kan merugi, karena kalau sekali harganya udah naik, itu nggak bakal pernah turun lagi. Gitu, contohnya dulu harga rumah itu cuma 150-an ya, nah, sekarang udah 185, jadi udah berapa tuh? Selisihnya udah jauh banget kan. Ya nanti 2-3 tahun kalian cicil, harga rumah itu udah pasti jauh banget. Kayak rumahku aja dulu 120, sekarang udah 170. Jauh banget ya, cuma baru 2 tahun. Oke, itu aja sih teman-teman, cuma sekedar saran. Lebih baik beraksi sekarang daripada nunggu nanti. Nah, dan kalau yang baru rumah pertama, ya lebih baik ambil subsidi. Dan kalau yang udah rumah kedua, ya ambil rumah yang komersilnya. Kan ibaratnya cuma investasi ya, gitu. Nah, apalagi sih keuntungannya kalau ngambil rumah yang di sini itu, ya lokasi udah pasti deket tuh. Udah ke stasiun lebih kurang lah 2,5 kilo. Ke pasar modern ya sama 2,5 kilo. Lokasi rame, dekat sama sekolahan, dekat sama paskes, dan deket banget sama klinik ya. Jadi jangan khawatir, yang kemarin nanya, Kak, deket sama rumah sakit? Kalau rumah sakit ya agak lumayan, tapi kalau sama klinik deket banget, bisa jalan kaki. Oke, ya itu aja sih teman-teman yang perlu aku sampaikan. Jangan lupa bantu aku ya, please, dengan cara subscribe, like, comment, serta share teman-teman kalian, supaya aku semakin semangat lagi. Nah, butuh info langsung aja hubungi nomor yang tertera di deskripsi. Akan dibantu sampai kalian punya rumah. Pokoknya ceritakan aja semuanya, keluh kesah kalian tentang permasalahan BI, A, B, C, D, E. Oke, kita akan bantu, kita akan kasih solusi ke kalian kayak gimana ya. Oke, itu aja sih cuap-cuapku. Ya semoga kalian gak bosen ya dengan cuap-cuapku. Nah, ini ada sekolah MAN juga, ada SMA, ada SMP, ada MIN, ada SD, ada juga SMP, SD, SMA juga ada ya. Oke, itu aja, kita langsung aja masuk ke gerbang perumahannya yang di dekat Stadion Mini Parung Panjang. Nih, kalau kalian nggak tahu, ini Stadion Mini udah rapi banget. Udah ditata rapi juga sama pemerintah setempat, warga setempat, Metro Parung Panjang 1. Jadi di sini itu rumahnya ada yang ready, ada yang inden. Pokoknya tipenya tuh 30-60 ya, cicilan tuh mulai dari 1,2. Terus kalau yang mau, aku nggak mau, Kak, terlalu lama, nah, ada 1,8, kalau 15 tahun itu 1,4. Nah, kalau mau lebih detail lagi, langsung aja hubungi Putri di nomor yang tertera di deskripsi. Nah, sekarang kabar gembira juga buat warga Metro Parung Panjang 1. Dinding yang ini sudah dipagar keliling. Udah dibikin nih, tapi belum selesai ya, masih ada yang belum. Oke, itu aja sih. Ada yang ready stock di blok R4, S, blok S, dan blok G. Oke. Oh, ini juga yang baru ini ya.
Double dinding, guys. Double dinding. Sahabatku semuanya, sahabat Almas dimanapun berada, ya. Yeah. Welcome back my YouTube channel. Berjumpa lagi bersama aku Putri. Nah, di video kali ini aku setelah dari Pesona Indonesia, aku berangkat lagi ke Metro Parung Panjang 1. Susah banget sih ngucapinnya aja. Nah, di sini tuh selain rumah subsidi, di sini juga ada rumah komersil. Nah, ini rumah komersilnya ini, guys. Nah, untuk cicilannya itu mulai dari 2 jutaan. Ini rumah udah double dinding. Oke. Okay? Pokoknya rumahnya tuh bagus banget sih. Nah, lokasinya paling depan. Oke. Okay. Dan yang butuh info bisa langsung aja ke hubungi nomor yang tertera di deskripsi. Jadi, kalaupun kalian ada masalah, ada apapun itu cerita aja biar kita bisa bantu kalian mengarahkan gitu ya. Oke. Okay? Jangan lupa subscribe, like, comment, serta share ke teman-teman kalian. Yuk, ditunggu. Oke, nah ini teman-teman, ini adalah rumah double dinding. Ini bisa kalian lihat kan, dia double dinding. Ininya dari Hebel. Terus ini kita lihat di sini tuh ada kaca sudut. Nah, di sini ada kaca sudut untuk kamar utama ya. Terus di sini ada ruang tamu. Nah, ceilingnya tinggi. Terus di sini, di sini adalah kamar utama. Nah, ya. Kamar utama. Terus di sini ada kamar mandi. Terus di sini juga ada kamar tidur kedua ya. Nah, kalau untuk di sini ini masih pakai kayu, tapi kalau untuk kacanya aluminium. Oke, di sini adalah sisa tanahnya. Nah, nih teman-teman, dia ada sisa tanah ya, luas banget. Itu udah dapat dinding lebih kurang 1 meter ya. 1 meter seperti itu. Dan ini ininya. Dan di sini ini, nah, ini bisa kalian bikin itu bikin dapur, udah dapat meja juga ya. Oke. Nah, pokoknya bagus banget. Kasep. Nah, ini untuk DP-nya bisa hubungi nomor yang tertera di deskripsi. Yuk. Ya, kita lanjut lagi keliling Metro Parung Panjang 1. Jadi ini kan dulu tahap 1 ya. Tahap 2 dan tahap 1. Sekarang kita mau lihat stok-stok yang ada di Metro Parung Panjang 1. Di sini itu rumah subsidi paling rame. Jujur li, dulu aku hampir ambil di sini ya. Tahun 2019 bulan April kalau nggak salah ya, hampir ambil di sini tapi nggak jadi. Nah, dulu itu 2019 ini nih belum ada apa-apanya sih, masih tanah kosong gitu, belum dipulang sama sekali, masih becek-becek gitu kan. Ternyata sekarang nih udah kayak gini, udah rapi, jalannya nih udah dicor, udah di konblok, dan semuanya pokoknya udah rapi banget gitu teman-teman. Nih, dulu harganya masih 100 berapa ya, enggak nyampe 150 jutaan kalau nggak salah. Nah, sekarang nah di sini udah ada sarana, ada lapangan bulu tangkis. Udah warganya juga baik-baik sih, pada rapi. Minggu-minggu mereka tuh selalu kerja bakti gitu kan, demi kelangsungan, demi kerapian perumahan ini. Di sini tuh udah ada semua, ada grosir, ada apa namanya, gas-gas. Ini kayaknya juga bakal jadi pasum sih, kayaknya taman gitu ya, taman yang bisa dimanfaatkan oleh warga. Dan sekarang itu masih ada yang ready stock di blok K5, blok S, dan blok R4. Itu ada stok yang siap
huni alias booking langsung pemberkasan. Di sini nih, nih. Q5 tuh ada satu. Di blok T juga ada, terus blok S juga ada. Ada tiga sih yang ready stock ya. Nah, ini kita menuju ke blok T ya, teman-teman. Ada satu dan di sini juga akan segera dibangun rumah-rumah ini yang lagi diratain ini akan dibangun beberapa unit rumah karena yang lainnya sudah pada habis. Jujur li, di sini itu rumah subsidi terakhir, tinggal beberapa unit lagi, selebihnya komersil. Nah, buat teman-teman yang lagi cari-cari info banget ya, bisa langsung ya. Nah, ini juga nih, ini sebenarnya bukan rumah rusak ya, tapi memang dia itu batalan, jadi itu ya belum terbooking lagi gitu teman-teman. Nanti kan kalau kalian terima, rumahnya itu udah bersih rapi seperti baru dicat lagi. Nah, di sini juga ada satu unit, unit ready yang di depan kolam pemancingan nih. Dulu Kak Kiki mau ambil di sini tapi nggak jadi, diambilnya di blok R4. Oke, ini cakep banget tuh dia bikin rumahnya. Jadi tuh rumah ini sebenarnya kalau di kanopi di dinding seperti ini jadi gede dan luas banget. Oke, nah kita akan lanjut ke blok S4, S1 sampai R4. Tapi kita lewat belakang. Nah, keren nih. Di sini aku jujur loh, di sini aku pernah nyasar ya ke belakang-belakang sana gara-gara salah ambil jalan. Nah, tapi ini bagus banget. Nah, kita udah nyampe ini di blok S. Oke, teman-teman, tetap ikutin aku ya. Ujulali, bantu subscribe, like, komen, serta share teman-teman kalian. Oke, nah teman-teman, ini aku berada di blok R4, rumah subsidi Metro Parung Panjang 1. Nah, tadi kita udah keliling-keliling ya, sebenarnya ya, ke seluruh, hampir seluruh Metro Parung Panjang 1. Jadi, nah di sini belakangnya adalah R4. Terus di sebelah sini tuh ada lagi yang akan dibangun, guys. Kalian penasaran kan? Nah, pokoknya intinya yang butuh info langsung aja hubungi nomor yang tertera di deskripsi. Putri siap bantu kalian punya rumah impian. Nah, selain rumah subsidi atau ada juga rumah komersial. Nah, nggak kalah cakepnya dengan rumah-rumah pesaing yang lain, guys. Kenapa? Pokoknya punya kasih sudut, lebih keren lah intinya ya, seperti itu udah double dinding. Oke, dan untuk harga juga masih murah, masih di 300 jutaan, untuk cicilan mulai di 2 jutaan. Oke, jangan lupa ya, ojo lali nih dukung aku, supaya aku semakin semangat dengan cara subscribe, like, komen, serta share ke teman kalian. Nah, ini nih, kalian kan nggak percaya sama aku ya, ini nih blok yang sebelah sini ini akan dibangun juga rumah subsidi. Jadi itu ini adalah rumah subsidi terakhir di Metro Parung Panjang. Nah, buat kalian yang kemarin nanya-nanya ya, jangan tunggu lama-lama, soalnya semakin lama harga rumah semakin naik dan DP-nya juga semakin tinggi. Oke, kita lanjut aja ya, kita lihat yang di sini. Nah, ini nih untuk blok blok R4 sudah jadi nih, guys. Udah siap akad. Jadi nih ya, ini R4. Nah, rumahnya udah jadi. Ini nih ada Kak Kiki di sini yang ambil rumahnya. Ya. Nah, di sebelah sana ada Kak Febri di blok S2. Oke, pokoknya jalali ya, dukung aku. Buat info langsung aja di nomor yang tertera. Oke. Okay? Nah, itu yang aku bilang tadi ya, teman-teman. Nah, untuk blok R4-nya nih seperti ini. Nah, di sini rumahnya udah jadi, udah siap. Siap akad nih ya. Ini lagi pada pemberkasan, ada Kak Kiki, ada Kak Febri. Kak Febri sebelah sana. Aduh, copot. Nah, untuk jalanannya ini tinggal dipasang jalan, dirapiin ya. Nah, ini untuk carportnya. Jadi, ini adalah rumah subsidi terdekat ke stasiun Parung Panjang. Terus selokannya juga udah rapi. Nih ya. Deket sama klinik, deket banget loh sama klinik. Jadi nggak usah khawatir kalian itu, oh nanti kliniknya jauh, nggak. Sekolahan deket banget, deket stadion mini gitu. Nah, nih di sini juga ada yang ready ya, ada yang ready di blok ini nih, blok S2. Nah, ini kita lihat nih. Kalau kalian nggak percaya sama aku ya, ini masih buka ya rumahnya. Oh, udah tuh, udah ada orangnya, guys. Nih. Iya, nah. Ini dia udah dapat ini ya, teman-teman. Nah, ini masih bisa digunain buat apa, naruh mesin cuci, kulkas dan lain-lain gitu. Oke, nah, ini kita lanjut lagi.
ke sini. Oke, nah ini teman-teman membuat ini R4-nya ya. Udah semua tuh jalan lagi dirapiin. Ini adalah R3. Yaudah, kita masuk ya ke R3. Duh, cepat. Masuk aja deh. R3 nomor 2 ya. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman, ini rumahnya sudah oke. Okay. Tinggal dibersihin. Ini ya, kamarnya seperti ini. Ini udah siap akad loh, teman-teman. Di sini kan lagi pada pemberkasan. Nih. Nah, ini kamar mandinya udah dapat keramik setengah dinding. Terus ini ada kamar kedua. Ya, nah. Ini lagi drapein banget. Ini belakangnya. Nah, ini iya, dapat ini ya. Nah, buat yang masih ragu, jangan ragu-ragu lagi, buruan. Soalnya semakin nanti sold out semua loh. Enggak ada lagi. Kalian nyari-nyari yang terdekat ke stasiun pasti enggak ada R3-nya ya. Ini lagi dirapiin, ini lagi pasang apa tuh selokan airnya. Yang butuh info langsung aja ya hubungi nomor yang tertera ya. Nih Rafi nih. Di sini ada 3 unit yang ready ya teman-teman. Nah ke stasiun itu deket banget, hanya 2,5 kilo. Jadi itu bisa jalan kaki. Dan ke sekolahan deket-deket banget, sekolahan, ke klinik, pokoknya deket banget. Untuk jalanannya luas ya. Nih, ini rapi banget. Nih kita coba ke lihat ke sini, ada rumah Mas Danang, ada rumah Kak Uus, ya. Jadi buat Kak dan Mas Danang sama Kak Uus, selamat, udah akad, udah serah terima. Betul. Nah, buat Kak Kiki sama Kak Febri, semoga segera menyusul Mas Danang dan Kak Uus ya. Nih. Oke. Udah rapi ya, guys. Nah, ini rumah Kak Uus sebelah sini. Nah, kita ke sini. Nah, rumah Mas Danang di sebelah sini ya, teman-teman. Terus itu tuh, aku enggak tahu rumahnya yang mana, lupa. Oke, hujan, guys. Aku harus balik. Oke, teman-teman, sekian dulu kebersamaan kita di update progresnya rumah subsidi terdekat ke stasiun Parung Panjang. Pokoknya, ujalali di subscribe, di like, komen, serta share ke teman-teman kalian. Dan buat butuh info langsung aja hubungi nomor yang tertera di deskripsi, siap bantu kalian punya rumah ini ya. Oke, bye-bye, see you. Yakin, mau ditunda lagi. Rugi dong, rugi banget. Karena semakin hari, semakin mahal, semakin gede DP-nya. Dulu ini hanya berapa dan sekarang DP-nya 19 juta. Oke. Okay.